Kembali di channel saya, Asal Review. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan review ini teman-teman. Nih. Jadi teman-teman, ini adalah kamera action B Pro 5 ya teman-teman ya. Ini yang keluaran pertama dulu, tapi udah support 1080 Full HD dan 16 megapiksel teman-teman. Jadi di sini kita lepas dulu teman-teman. Untuk tampilannya di sini terdapat tombol di atas teman-teman, dan juga di sini di samping ada tombol 2. Kemudian di depan lensa, dan kemudian di sini power on off-nya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, coba kita langsung hidupkan. Jadi kalau kita hidupkan tinggal tekan yang ini teman-teman. Dan dia sudah hidup teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini saya tidak mengetes hasilnya teman-teman. Saya hanya mereview kamera action B Pro Rizka B Pro 5 ya teman-teman ya. Coba kita matiin lagi teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman sekalian yang belum subscribe di channel Asal Review, jangan lupa di subscribe dan di like di komen dan di share buat bila channel ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Perlu ya kita ketahui teman-teman, jadi kita beli ini tidak sama ini ya teman-teman ya. Ini karena saya beli sendiri, kita hanya mendapatkan ini dan beserta chargernya tentunya teman-teman ya. Oke, mungkin review cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan next di video. Bye bye.